Ya kok lagu-lagu bergenre begini itu dia jagonya banget. Oh, nih. Dancer pada turun. Kalau aku like, kalau nggak aku swipe. Ah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, ini karena berhubung Gegar Vakansa ini udah masuk ke final ya. Bahkan mungkin kalau pas gua bikin reaction ini udah selesai acaranya teman-teman ya. Ini ada penampilan dari Bob Yusuf sama Hasrul Nizam. Wow, itu gua kemarin tuh pernah nge-reaction mereka berdua. Dan ini sama-sama penyanyi yang bertalenta dan punya karakter banget teman-teman ya. Gokil, gue udah gak sabaran pengen reaction mereka. Tapi tahan dulu, seperti biasa, maksa makan santai reaction tuh ada sebuah ritual yang harus kita jalankan atau kita laksanakan, yaitu makan atau minum sesuatu nih temen-temen nih. Gue udah punya ini temen-temen ya, jangan lama-lama bang, nanti lo kena ini bang, konten beriklan. Oh enggak. Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Juga sambil makan nanti nih ya teman-teman ya. Nah, langsung aja nih teman-teman nih. Ada Bob Yusuf lawan versus Hasrul Nizam, Ice Ice Baby. Oh ini kayak lagi battle gitu ya teman-teman nih, battle round nih. Oh nih. Dung dung. Ice Ice Baby, asik banget musiknya ini. Oh, wait teman-teman, gue pikir Hasrul Nizam ini penyanyi yang kalem, cool, kagak bisa nge-rap. Ini ternyata dia dahsyat loh, jago nge-rap loh teman-teman nih, gokil nih. Oh ya, asik juga nih ya. Tuh kan. Wait, tahan dulu. Apa gue bilang, penonton pun pada kagum, ternyata bisa nge-rap juga nih orang nih. Asik cuy. Para joget semua teman-temannya, para joget semua. Kita lanjut lagi, kita lanjut nih. Oh, Bob Yusuf. Nih, wait, kita mundur lagi nih di partnya dia nih. Gokil Bob Yusuf ini memang jagonya. Kok lagu-lagu bergenre begini itu dia jagonya banget nih. Penonton pada goyang semua, dancer dancing semua nih ya, dancer sih. Oh, gokil sih ini. Oh, dancer pada turun. Wait ya, kita lihat ini entah, gue nggak tahu nih dancer atau para peserta yang lain yang pada naik ke panggung nih. Gua gagal fokus dengan ekspresinya Bunda Hetty. Bunda Hetty ini senyum-senyum dan dia melihat sepertinya dia sangat terhibur nih sama penampilan mereka berdua nih. Asik banget nih. Oh. Asik. Oh, lagu apa nih? Oh. Baby aku ada type. Kalau aku like, kalau nggak aku swipe. Ah, dia bakal nyanyi lagu ini nih, lanjut nih. Aku like, kalau tak, oh. Swipe. Type. Oh. Aku like, kalau nggak aku swipe. Oh. Oh.
Gokil sih ini vibes-nya, jadi apa ya, jadi lebih bergairah, lebih ceria panggung ini ya. Tadi kan kita ngelihat penampilan peserta lain itu nyanyi lagu-lagu slow gitu, dan ini dengan genre lagu yang upbeat gini, gokil ini, keren banget kedua-duanya nih, asik. Bingung mau milih yang mana ini kalau begini nih. Wow. Kalau aku like, kalau enggak aku swipe. Swipe. Aku ada time, tak kisah aku tahan. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Gua tuh kemarin sorry batuk. Gua kemarin sempat nge-reaction lagu ini, cuman enggak tahu kenapa langsung kena copyright dan di-block. Apakah lagu ini mungkin enggak bisa di-reaction ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan yang ini aman nih ya, teman-teman. Lanjut lagi nih. Oh, sekarang aku nak segalanya amacam. Aduh, Hasrul Nizam. Aku nak hidup susah. Tak kada terbiasa dengan orang cakap. Kada leka itu sebab pasta. Bagi otak akulah aku. Wow, gokil, keren banget. Coba kita dengerin partnya si Bob Yusuf nih, kita mundur lagi nih teman-teman ya nih. Ais. Kalau aku lagi. Kenapa nikmati warna senja? Itu aku like. Pada hujung hari, aku mau sepuluh jari. Moga yang tak bersetuju akan buka hati. Hai, oi, esok cuti. Gokil, aduh. Gue jangan sampai kelabasan nih ya. Lanjut. Oh, abis. Aduh. Abis teman-teman ya, abis ya teman-teman. Gokil ini penampilan mereka berdua, mampu menghipnosis semua tamu yang ada, semua penonton yang ada, juga para dewan jurinya juga ikut bergoyang, dan yang di pojokan tadi itu pada joget semua. Seperti biasa, ini ada salah satu atau sebuah ritual lagi yang harus kita laksanakan, yaitu ngebacain komentar-komentar dari para netizen nih. Kira-kira mereka berkomentar apa sih ngeliat penampilan mereka berdua yang kece-kece ini nih. Ah, ini ada komentar dari Jai Rahmi. Rahmi nih, hahaha, biarpun dorang bukan rapper tapi mantap juga, hebat, biarpun aku kadang-kadang tergelak. Oh iya kan, bener kan, setahu gue sih kayak Hasrul Nizam ini belum pernah nyanyi rap ya. Yang pernah gue tonton tentu dia belum pernah nyanyi lagu rap, tapi kalau yang Bob Yusuf mungkin juga belum pernah ya. Aku juga belum pernah ngeliat dia nge-rap juga sih. Ada juga dari Redmi 10C nih. Mereka berdua udah buat yang terbaik rezeki masing-masing. Walaupun bagaimanapun, tahniah Bob and Hasrul tetap menjadi kenangan dalam GV 2022. Comel sangat. Ada juga dari Muhammad Dennis nih. For me, kalau udah sampai final, better pihak produksi bagi lagu-lagu yang sesuai mengikuti genre artis tersebut. Bukan apa, this is something kekuatan artis tersebut, lagu rapper-rapper nih boleh bagi masa minggu-minggu biasa. Jer. Oh, ada juga dari ada Jeffrey nih. First time denger Hasrul nyanyi dalam 10 minggu nyanyi lagu luar genre dia. Minggu 11 baru denger tidak lagu slow. Sampai kesudah. Betul. Ternyata memang dia jarang nyanyi lagu-lagu yang keluar dari genrenya, dan baru malam ini nih nyanyi lagu yang gokil sih menurut gua. Satu lagi dari Aminah nih. Mereka udah buat yang terbaik walaupun bukan genre. Oh, udah gua baca ini. Nih ada dari Muhammad Zainal Udin nih. Setiap tahun mesti ada je yang comel dan kelakar masa battle. Hahaha, tahun ini dorang pula apa-apapun still menghiburkan. Aduh, jadi bener banget ya teman-teman ya. Bener banget ya, ternyata mereka berdua itu punya kemampuan lain selain nyanyi di genrenya. Ini dia keluar dari zona nyaman, nyanyi lagu rap, dan kedua-duanya bisa tampil, bisa perform dengan perfecto ya teman-teman. Gila, gokil ya kalian. Itu tadi ada saran, kalau misalnya nanti kedepannya ada produser yang lihat, mohonlah dibikinkan lagu yang sesuai dengan genrenya mereka, yang kayak gini-gini kayaknya cocok nih buat mereka nih. Oke teman-teman ya, dan gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe
subscribe di channel ini karena gua bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya, jadi nanti kalau misalnya gua upload video-video terbaru, kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.